Ayu Ting Ting beri alasan minta mahar 5 miliar rupiah dari Ivan Gunawan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ivan Gunawan rupanya tak main-main untuk mempersunting Ayu Ting Ting sebagai istrinya. Ia pun siap menggelontorkan uang maharnya sebesar 500 juta rupiah. Namun, pemilik nama panjang Ayu Rosmalina menolaknya. Ia pun memiliki alasan tersendiri. Kepada Deddy Corbuzier, Ayu Ting Ting membeberkannya saat menjadi bintang tamu di podcast milik Deddy, Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021. Hal ini bermula kala Deddy Corbuzier melontarkan pertanyaan titipan dari Ivan Gunawan. "Eh, tadi ada titipan pertanyaan dari dia. Tanyain Ayu ye kenapa gue kasih 500 juta rupiah nggak mau nikah sama gue," ujar Deddy. "Jadi gini master, kemarin kan gue gagal nikah. Di berita-berita muncul katanya gue minta mahar mahal. Padahal gue tuh bukan tipe perempuan gitu. Gue tuh orangnya nggak pernah lihat sesuatu dari materi," jelas Ayu. Saking kesalnya Ayu Ting Ting diberitakan seperti itu, ia pun meramaikan dengan pernyataan bahwa ia menerima mahar 5 miliar rupiah dari orang yang ingin menikah dengannya. Terus Igun nanya, "Yu, gue cuma ada 500 juta rupiah, lu mau enggak lu pegang dulu?" "Ah, enggak ada deh. Entar yang ada 500 juta rupiah dikasih abis gitu lupa," paparnya. Deddy Corbuzier memanasi Ayu dengan kondisi Igun yang baru saja membeli rumah 8 miliar rupiah. Namun, Ayu mengaku tak mau menerima rumah tersebut. "Berarti kan dia banyak duit. Dia bilang, gue beli rumah nih 8 miliar rupiah. Entar kalau nih rumah lunas juga buat lu. Enggak bisa gue bilang. Lu balik nama dulu atas nama gue. Harta udah harus dipisah-pisah dari awal deh," tutur Ayu sembari tertawa. Untuk bisa meminang janda satu anak ini, Ivan Gunawan pun meminta kebijaksanaan Ayu Ting Ting untuk menurunkan harga maharnya. "Dari 5 miliar rupiah, gue turunin dong karena gue kesian lihat mukanya melas." "Jangan segitulah Yu, elo turunin." "Ya udah kalau elo enggak ada 5 miliar, 3 miliar tapi itu cuma seserahan doang. Dari situ semua harta lo balik nama dulu jadi nama gue," cerita Ayu. Rupanya Ayu Ting Ting punya alasan memberi mahar semahal itu kepada Ivan Gunawan. "Tapi kalau beneran mau," tanya Deddy Corbuzier, "justru itu. Gue mahalin maharnya karena gue enggak mau," imbuhnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.